Tribuner, saat ini kita berada di kapal Pelni bernama Dobon Solo yang menjalani rute dari Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta menuju Pelabuhan Tanjung Emas. Kebetulan kapal ini hari ini mengangkut para penumpang program mudik gratis Kementerian Perhubungan. Kenapa ini menjadi unik? Karena bukan hanya mengangkut penumpang tetapi juga kendaraan roda 2. Telah bersama dengan saya, beliau adalah Pak Subagio, beliau adalah staf ahli Menteri Perhubungan ya Pak ya. Demikian pula dibantu oleh Pak Hendri Ginting, beliau adalah Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut. Pak Bagio, Bapak bisa melihat ini antusiasme luar biasa Pak ya. Apa yang Bapak bisa ceritakan mengenai program kita ini Pak? Iya, saya kira ini adalah suatu realitas ya, bahwa masyarakat kita sangat menyambut baik program yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Dijen Perhubungan Laut, kerjasama dengan teman-teman dari PT Pelni, untuk membantu masyarakat kita yang merayakan mudik di kampungnya. Jadi kalau kita lihat total penumpang yang Dobon Solo ini pada hari ini, pada hari ini itu 2037 orang. Ini sudah mendekati kapasitas dari kapal itu. Oh, memang kapasitasnya segitu juga? Kapasitasnya berapa sih Pak? Sekitar 1.800 lah. Artinya sudah melebihi kapasitas. Tapi memang itu toleransi yang masih diperbolehkan ya untuk mengangkut kapal ini. Ini menggambarkan bahwa program pemerintah untuk meningkatkan keselamatan juga di jalan ya. Karena di samping mengangkut penumpang, ini kita juga mengangkut motor dari para penumpang ini. Ya, roda dua ya Pak. Ya, kan kita tahu bahwa kecelakaan lalu lintas di angkutan jalan yang paling dominan adalah angkutan roda dua ya. Makanya pemerintah berinisiatif untuk mengurangi dan meminimaislah kejadian kecelakaan dengan mengadakan mudik gratis ini, mengangkut orangnya juga motornya. Motornya ya. Pada saat dia mau berangkat dari rumahnya ke pelabuhan, dia naik motor. Ya. Nanti begitu turun sampai tujuan akhirnya, dia naikin motornya lagi. Ya. Jadi dengan jarak yang cukup jauh, ya ini sudah mengurangi risiko terjadinya kecelakaan di jalan. Pak Bagio, tadi saya lihat sebelum keberangkatan kan banyak acara ya, di antaranya surprise. Dan surprise-nya nggak kaleng-kaleng ini. Ada televisi, ada kulkas, ada motor, ada handphone, gitu ya. Ini kira-kira tujuannya apa Pak, ada acara semacam ini sebelum keberangkatan, bisa dijelaskan Pak? Ya, pertama memang kita harus memberikan atau menarik ya, menarik minat juga. Karena mudik gratis ini juga harus tersosialisasi, dan sebagai faktor penarik minatnya kita berikan door prize ini. Juga sebagai apa? Hiburan juga lah. Biar nambah semangat kita, itu Pak ya. Mau mudik. Sehingga main mudik. Bawa TV. Bawa handphone baru. Kita berdoa bersama ya. Kita nyanyi-nyanyi sebentar. Jadi sesuai dengan tema mudik kita, mudik ceria, penuh makna. Ya gitu ya. Jadi nanti bisa cerita nih sama keluarganya. Karena kemarin tadi ada yang kita wawancarain. Udah berapa kali Mas? Ada yang sudah 2 kali. Ada yang 4 kali loh Pak. Ada yang 4 kali, ada yang 1 kali kemarin, terus saya ngajak keluarga kami, dan ini keluarga kami tertarik semua. Artinya apa? Bahwa program ini sangat menarik dan membantu ya, membantu masyarakat kita. Dan ini bukan satu-satunya, karena mudik gratis ada yang menggunakan bis dan sebagainya, ada kereta ya. Dan kita menggunakan angkutan laut, kebetulan negara kita kan negara maritim juga gitu. Dan kita kebetulan orang-orang yang saya obrolin tadi rata-rata happy lah. Happy itu artinya ini bukan yang pertama kali kan. Ini ngariung begini meskipun berdesak-desakan tapi kan guyup gitu ya Pak ya. Pak, kalau boleh saya tanyakan, kira-kira untuk kita kan juga menggelar arus balik ya Pak nanti ya. Apa yang bisa Bapak pesankan supaya arus baliknya nanti lancar juga seperti yang kita lalui? Saya berpesan ke beberapa pihak tentunya, di samping sebelumnya nanti terakhir ke para penumpang ya, saudara-saudara kita. Kami pertama ke teman-teman PT Pelni, pertama mengucapkan terima kasih. Yang kedua ya, terus konsisten ya untuk pelayanan, standar pelayanan minimumnya juga harus diterapkan, walaupun pemudiknya cukup banyak.
masalah faktor apa fasilitas keselamatan ya, life jacket dan sebagainya juga harus standby. Berikutnya adalah pelayanan ya, karena kalau balik nanti kan sudah tidak kuasa. Ya. Artinya kewajiban untuk memberikan apa fasilitas makan pagi, makan siang, makan malam itu juga harus diperhatikan. Jadi ini sesuai dengan arahan dari Menteri Perhubungan untuk memberikan kenyamanan dan menjamin like lah. Jadi teman-teman saudara-saudara kita ini di kapal ini bisa standar untuk kesehatan dan sebagainya, dan kita juga ada fasilitas untuk dokter di atas kapal. Ya. Kalau ada misalnya yang merasa kurang enak badan silakan diperiksa. Dan kita juga sediakan obat-obatan dengan Pak Direktur ya. Jadi saya kira kita coba seoptimal mungkin lah memberikan pelayanan untuk saudara-saudara kan yang merayakan mudik di kampung halamannya ini untuk menikmati perjalanan yang hampir sekitar berapa? 12 jam lah ya. 12 jam ya Pak. Walaupun malam mudah-mudahan ya sebagian bisa menikmati nih walaupun kalau keluar gelap ya. Terima kasih Pak Bagus ya. Sama-sama Pak. Semoga sukses nih acara. Amin. Nah, sampai kita balik lagi ya. Siap. Demikian kira Tribuners, kita akan juga wawancara juga nanti dengan pihak PLNI yang langsung membantu dalam pelaksanaan program ini. Oke. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.